Hello guys, welcome back to my channel Windy in Singapore. Aku mau sharing pengalaman pribadi aku semasa kehamilan aku dulu nih guys. Ini aku lagi mau bikin herbal tea. Herbal tea ini tuh dipercaya banyak banget manfaatnya. Sekarang aku mau sharing ke kalian bahan-bahannya apa aja yang diperlukan. Berhubung ini aku udah deket-deket mau lahiran waktu dulu, jadi aku harus konsumsi teh-teh seperti ini untuk menambah energi, untuk menambah tenaga, untuk lahiran normal. Jadi herbal tea yang satu ini gak harus untuk orang hamil aja. Jadi buat kalian untuk menjaga stamina kalian, buat menambah imun, buat kalian lebih berenergi sehari-hari, kalian juga bisa konsumsi ini. Teh ini juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Dan biasanya kalau kalian sehabis minum teh ini, kalian tidurnya jadi nyenyak. Ini aku belinya udah satu paket. Kalau di Singapura dijualinnya satu paket seperti ini dan kalian tinggal godok aja. Kalau aku satu kotak ini aku buat bikin dua kali. Jadi aku bagi jadi dua. Kalian bisa pakai teko elektrik kayak gini. Ini ada pilihan menunya untuk bikin herbal tea. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa bikin manual pakai panci, digodok yang agak lama, terus ditutup. Pakai api kecil aja, tapi butuh waktu agak lama. Kalau pakai teko otomatis ini, setelah selesai dia akan mati sendiri. Dan lihat, ini udah jadi, warnanya udah pekat banget, sari-sarinya udah keluar semua. Kalau kamu mau pakai yang otomatis, kalian juga bisa beli di marketplace. Aku ada searching buat kalian, harga yang termurah ada di sekitaran 240 ribuan. Nah, kalau kalian mau ngikutin sama kayak di video kali ini aku akan kasih tahu kalian bahan-bahannya apa aja. Kalian bisa belanjain sama persis kayak gini dan kalian bisa bikin herbal tea juga di rumah. Berikut bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat herbal tea ini beserta manfaatnya. Bukan cuman banyak banget khasiatnya, tapi rasanya juga enak loh. Kalian boleh coba dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Okay guys, thank you for watching and I'll see you on the next video. Jangan lupa di subscribe dan di share. Bye bye.